Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqq jihadih wa sallama tasliman katsiran amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadiy hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwanil ahibba, jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir ke masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita serta meningkatkan pengetahuan kita tentang syariatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang air sisa minum, baik itu sisanya manusia atau hewan ternak atau hewan-hewan yang lainnya. Ketemu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat. Ittafaqal ulama ala taharati as'aril muslimin wa mahimatil an'am. Para ulama sudah sepakat atas sucinya sisa air minum kaum muslimin dan hewan ternak. Ini tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya seorang muslim yang minum atau hewan ternak seperti sapi, kambing, unta atau ayam dan yang semisalnya, kemudian kita pakai untuk berwudu atau bersuci, maka air itu adalah air yang suci. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Wakhtalafu fi ma ada dzalika ikhtilafan katsira. Namun para ulama itu terjadi perbedaan pendapat yang sangat banyak, yaitu masalah sisa air dari kedua kelompok tadi. Maksudnya kaum muslimin dan hewan ternak. Faminhum man za'ama anna kulla hayawanin tahirus su'ri. Sebagian ulama itu meyakini bahwasanya semua sisa minum hayawan itu suci. Jadi ada sekelompok ulama itu meyakini bahwasanya sisa air minum apa saja, seluruh makhluk hidup itu suci. Ada yang memahami seperti itu. Jadi seperti sisa air minumnya anjing, babi, itu tetap dihukumi suci. Wa minhum man istathna min dhalika al-khinzir faqat. Dan sebagian ulama itu mengecualikan hanya babi saja. Jadi sisa air minum babi itu yang najis. Wa hadhanil qawlani marwiyani an Malik. Dua pendapat ini itu diriwayatkan dari Imam Malik. Jadi Imam Malik itu memiliki pendapat bahwasanya sisa air minum apapun hukumnya suci, tidak ada pengecualian. Ada riwayat yang lain pengecualiannya hanyalah babi. Wa minhum man istathna min dhalika al-khinzira wal kalba wa huwa madhhabu Syafi'i. Dan di antara para ulama itu mengecualikan babi dan anjing. Jadi sisa air minum babi, anjing itu najis. Ini adalah madhabnya Imam Syafi'i. Wa minhum man istathna min dhalika as-siba'ama.
Dan di antara para ulama itu ada yang mengecualikan binatang buas. Jadi kalau ada binatang buas minum, maka sisa air minumnya itu tidak bisa dipakai untuk bersuci atau di karena dihukumi sebagai air yang sudah najis. Wa huwa madhhabu Ibnul Qasim. Yang seperti ini adalah madhabnya Ibnul Qasim. Ibnul Qasim ini itu sering disebut di dalam kitab ini karena Ibnul Qasim ini adalah murid andalannya Imam Malik. Beliau ini adalah orang Mesir namun merupakan santrinya Imam Malik yang paling senior. Bahkan beliau ini lebih tua daripada Imam Asy-Syafi'i. Bisa jadi ini adalah murid Imam Malik generasi yang pertama. Karena beliau ini lahir pada tahun 131 Hijriah. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i itu lahir 150 Hijriah. Dan Ibnul Qasim ini adalah murid, termasuk murid kesayangan Imam Malik, murid yang paling diandalkan karena memang pengetahuannya sangat luas dan bermulazamah terhadap Imam Malik itu selama 20 tahun. Nah, jadi muridnya Imam Malik ini berpendapat bahwasanya sisa air minum hewan buas itu najis. Wa minhum man dhahaba ila annal as'ar tabi'atun lil-luhum. Dan di antara para ulama itu ada yang memahami, meyakini bahwasanya sisa air minum itu tergantung atau mengikuti hukum daging hewan tersebut. Ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Fa in kanatil luhum muharramatan fal as'aru najisah. Kalau daging hewan tersebut itu haram, tidak boleh dikonsumsi, maka sisa air minumnya hukumnya najis. Wa in kanat makruhatan fal as'aru makruha. Kalau daging hewan tersebut itu makruh dikonsumsi, maka air sisa minumnya pun juga makruh. Wa in kanat mubahatan fal as'aru tahirah. Apabila dagingnya itu boleh dikonsumsi, maka sisa air minumnya suci. Wa amma su'rul musyrik faqila innahu najisun. Adapun sisa air minum orang yang musyrik, ada yang mengatakan bahwasanya sisa air minumnya itu najis. Wa qila innahu makruh. Ada yang mengatakan makruh. Sisa air minum orang yang musyrik itu makruh untuk di manfaatkan. Idza kana yashrabul khamra, apabila orang musyrik tersebut terbiasa minum khamr. Wa huwa madhhabu Ibnul Qasim, dan ini adalah pendapatnya Ibnul Qasim, Abdurrahman Ibnul Qasim tadi. Ini mensikapi masalah sisa air minumnya orang musyrik. Wa kadzalika indahu jami'u as'aril hayawanat allati la tatawaqqan najasah ghaliban. Begitu pula menurut Ibnul Qasim, sisa air minum seluruh hayawan itu najis apabila hayawan tersebut itu tidak mencegah dari kotoran yang najis. Mithlud dujaj al-mukhallat wal ibil al-jallalah wal kilab al-mikhla. Contohnya seperti ayam, seperti apa? Ayam, umpamanya ada ayam yang terbiasa makan kotoran manusia. Atau ada unta, ada jenis unta yang liar, yang juga cara makan itu sembrono, semua itu disantap termasuk kotoran manusia. Ada juga anjing, sebagian anjing juga gitu. Maka hewan-hewan yang
terbiasa mengkonsumsi kotoran yang najis, maka sisa air minumnya juga najis. Nah, jadi banyak sekali khilaf di antara para ulama. Wa sababu ikhtilafin fi dzalika huwa thalathatu asya. Sebab terjadinya khilaf ini itu kembali kepada tiga hal. Ada tiga sebab yang menjadikan para ulama itu berbeda pendapat dalam mensikapi sisa air minumnya. Ahaduha, yang pertama, mu'aradatul qiyas li zahiril kitab. Ada qiyas yang mana qiyas ini bertentangan dengan nas Al-Qur'an. Nanti bagaimana bentuk qiyasnya? Itu yang pertama. Wa tsani mu'aradatuhu li zahiril athar. Bahkan qiyas ini bertabrakan dengan hadis-hadis. Itu yang kedua. Yang ketiga, mu'aradatul athar ba'diha ba'dhan fi dzalik. Ada beberapa hadis yang nampaknya itu saling bertabrakan. Jadi ada tiga sebab. Amal qiyas fa huwa annahu lamma kana al-mautu min ghairi zakatin huwa sababu najasati ainil hayawan bi syar'i wajaba an takuna al-hayatu hiya sababu taharati ainil hayawan. Ini qiyasnya. Coba qiyasnya kita pahami baik-baik. Bagaimana bentuk qiyasnya? Qiyasnya itu adalah di saat kematian yang terjadi kepada hewan yang tanpa disembelih, ini menyebabkan hewan tersebut menjadi najis. Kenapa? Karena jadi bangkai, kan gitu. Jadi apapun hewan seperti kambing atau sapi atau ayam, kalau mati tanpa disembelih, maka ayam, kambing, sapi tadi itu menjadi bangkai. Nah, bangkai ini hukumnya najis. Ini tidak ada khilaf. Kan begitu. Nah, sekarang dibalik. Dibalik. Kalau yang seperti itu, wajib an takunal hayatu hiya sababu taharati ainil hayawan. Berarti wajib. Kalau hewan yang masih hidup, berarti sebaliknya. Berarti suci. Jadi hewan apapun yang masih hidup bukan bangkai, berarti fisik hewan tersebut adalah suci. Ini secara logika. Nah, inilah yang disebut dengan qiyas. Qiyas itu adalah memakai logika. Jadi secara hukum syarak, yang merubah sesuatu yang awalnya itu tidak najis menjadi najis, itu adalah kematian yang tidak disembelih. Jadi kalau sudah jadi bangkai, baru menjadi najis. Siapapun, termasuk kita. Kalau kita sudah meninggal, kemudian jadi bangkai, kemudian tidak terkuburkan, maka jasad kita itu najis. Nah, kebalikannya. Jadi apapun makhluk hidup yang itu masih hidup, berarti fisiknya itu suci. Nah, ini kiasnya itu seperti itu. Wa idza kana dzalika kadzalika fa kullu hayyin tahirul ain. Jika itu yang seperti itu, maka setiap yang hidup itu berarti suci fisiknya. Wa kullu tahiril aini fasu'ruhu tahir. Jadi segala sesuatu yang fisiknya itu suci, maka sisa air minumnya pun suci. Nah, ini kiasnya seperti itu. Difahami ya. Jadi kiasnya itu seperti itu. Jadi cara pandang seperti Imam Malik. Kenapa Imam Malik itu dalam sebuah riwayat mengatakan seluruh hewan itu suci fisiknya, termasuk anjing. Anjing, pendapat yang masyhur dari Imam Malik itu bukan hewan yang najis.
Karena secara nas, zahir nas itu tidak ada. Secara dalil dari hadis itu tidak ada yang menunjukkan anjing itu najis, tidak ada. Sehingga Imam Malik masyhurnya, riwayat yang masyhur mengatakan bahwasanya anjing itu tidak najis secara fisiknya. Termasuk cara pandang kias yang seperti tadi. Kecuali, nah, riwayat yang kedua, kecuali babi. Kenapa? Karena babi ada di dalam Al-Quran. Adapun anjing tidak. Bahkan nanti sebaliknya, Imam Malik itu nanti di akhir-akhir ini berdalil. Buktinya hewan yang dimangsa atau buruan yang dimangsa oleh anjing itu halal dikonsumsi. Baik. Ini kiasnya seperti itu. Wa amma zahirul kitab fa innahu aradu hadzal qiyas fil khinziri wal musyrik. Sedangkan zahir dari Al-Qur'an itu bertentangan dengan kias tadi. Dalam masalah apa? Yaitu dalam masalah babi dan orang musyrik. Jelas di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasanya innamal musyrikuna najasun. Sungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Wal khinzir. Ini bertentangan. Tadi cara pandang tadi bertentangan dengan Al-Quran. Wadzalika anna Allah Ta'ala yaqulu fil khinzir, yang seperti itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam mensikapi babi, fa innahu rijsun, sesungguhnya babi itu adalah najis. Wa huwa ma huwa rijsun fi ainihi fa huwa najisun li ainihi. Jadi sesuatu yang itu najis dalam fisiknya berarti dia najis juga secara bentuk fisiknya. Walidzalika istathna qaumun minal hayawan alhayya minal hayawanil hayyi alkhinzir faqat. Oleh sebab itu ada sebagian ulama yang mengecualikan dari hewan yang masih hidup itu yang dianggap najis, yaitu khinzir saja seperti Imam Malik. Walam yastathnihi wa man lam yastathnihi hamala qawlihi hamala qawlahu rijsun ala jihati dhammilahu. Nah, dan seseorang yang tidak mengecualikan babi pun seperti apa pendapatnya Imam Malik dalam riwayat yang lain, bagaimana cara mensikapi ayat Al-Qur'an tadi fa innahu rijsun ala jihati dhammilahu, itu hanyalah bentuk celaan saja. Bisa dipahami ya, bahwasanya rijsun, najis itu hanyalah sebuah kinayah. Ini ada yang cara pandangnya seperti itu. Itu hanyalah tekanan penguatan dalam mencela daging babi. Kan tapi fisiknya sebenarnya tidak najis. Wa ammal musyriku fa fi qawlihi ta'ala, adapun ayat yang berkenan dengan orang-orang musyrik adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala innamal musyrikuna najasun, sungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Faman hamala hadza aidan ala zahirihi istathna min muqtada dzalika fil qiyas al musyrikin. Maka para ulama yang membawa ayat ini secara zahirnya, maksudnya para ulama yang memahami ayat ini secara zahirnya, innamal musyrikuna najasun, jelas-jelas secara lafaz orang-orang musyrik itu kata Allah adalah najis, maka ulama-ulama ini juga yang dikecualikan adalah orang-orang musyrik, tidak hanya sekedar babi saja, orang-orang musyrik juga dikecualikan. Wa man akhrajahu makhraja dhammi lahum turida qiyasuhu.
Adapun orang yang tidak memahami seperti itu, bahwasanya innamal musyrikuna najasun itu hanyalah dipahami tidak seperti zahirnya, itu hanyalah bentuk penguatan dalam mencela mereka, walaupun secara badannya mereka itu tidak najis. Maka orang yang memahami seperti itu secara kiasnya pun itu layak dipertimbangkan gitu. Wa ammal athar fa innaha aradat hadzal qiyas fil kalbi wal hirri wassiba. Nah, sekarang hadis-hadis yang bertabrakan dengan kiyas tadi. Jadi hadis-hadis yang bertabrakan dengan kiyas ini adalah dalam masalah anjing, masalah kucing dan hewan buas. Wa ammal kalbu fa haditsu Abi Hurairah al-muttafaq ala sihhatihi. Adapun masalah anjing adalah hadisnya Abu Hurairah, yang mana hadis ini disepakati atas kesahihannya, baik itu Imam Bukhari dan Muslim khususnya. 6. Wa huwa qauluhu alaihi salatu wassalam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyuridhu walyaghsilhu sab'a marrat. Apabila ada anjing yang menjilati pada ember atau bejana salah satu kalian, maka hendaknya airnya itu ditumpahkan. Maksudnya airnya dibuang. Kemudian hendaknya ia mencuci ember tersebut 7 kali cucian. Wa fi ba'di turukihi ulahunna biturab wa fi ba'diha wa afiruhu athaminata biturab. Sebagian riwayat yang lain, cara mencucinya itu yang pertama itu dicuci memakai abu, kemudian 6 kalinya itu dengan air biasa. Dalam riwayat yang lain, yang pertama memakai air biasa sampai 7 kali, yang ke-8 memakai air bersama abu. Bisa dipahami ya. Jadi secara zahir hadis ini itu memberikan isyarat kepada kita bahwasanya anjing itu najis. Sisa air minumnya juga dibuang. Harus dibuang. Dan dicuci 7 kali. Nanti bagaimana orang-orang seperti Imam Malik dalam mensikapi hadis yang seperti ini, itu punya cara pandang tersendiri. Apalagi Imam Abu Hanifah, beliau ini tidak sepakat dengan hadis ini. Ya bisa jadi hadis ini tidak sampai kepada beliau, atau sampai mungkin namun tidak terlalu seksama secara lafalnya, sehingga beliau ini seakan-akan menentang. Karena ini menyelisihi tata cara bersuci yang sudah disepakati. Namun sebagian mazhab Malikiyah pun juga tidak sependapat dengan pendapatnya Imam Malik, bahkan nanti memiliki pemahaman yang saya rasa lebih bagus dalam memahami hadis yang ini. 6. Wa ammal hiru, ini dalam masalah kucing. Adapun masalah kucing, fi ma rawahu Qurrah an Ibn Sirin. Apa yang diriwayatkan oleh seorang perawi yaitu yang bernama Qurrah dari Ibn Sirin, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahurul ina'i idza walagha fihi al-hirru ayyu salamarratan aw marrataini. Wa qurratun thiqatun inda ahli al-hadith. Ya, ini ada hadis
dari Rasulullah yang mengatakan cara mensuci bejana apabila dijilati oleh kucing maka hendaknya dicuci sekali atau dua kali. Kata Ibnu Rusd, Qurrah di sini adalah perawi yang fiqh menurut ulama ahli hadis. Nah, berarti hadisnya ini termasuk hadis yang sahih. Nah, ini hadis ini juga mengisyaratkan bahwasanya kucing itu najis. Wa amma siba, adapun masalah hewan buas, binatang buas, fa haditsu Ibnu Umar al-mutaqaddim an abihi qol, yaitu hadisnya Ibnu Umar yang telah berlalu dari bapaknya qala. Maksudnya dari Umar Ibnu Khattab, dan beliau berkata su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ma wa ma yanubuhu minas siba wad dawab. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukumnya air dan apa-apa yang dijilati oleh hewan buas dan binatang-binatang lainnya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab idza kanal ma'u kullataini lam yahmil khubtha. Nah ini. Apabila ada air tersebut itu banyaknya dua kula, ini sudah kita bahas kemarin hadis ini dalam masalah air yang sedikit yang tercampur barang najis, bagaimana menghukuminya. Maka menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i berdasarkan hadis ini, kalau air itu banyaknya dua kula, yaitu kisaran 500 liter, maka tidak terpengaruh dengan apapun. Maksudnya kalau ada sesuatu yang mencampurinya. Nah, di sini hadis ini mengisyaratkan kan gitu, bahwasanya air yang sudah dijilati oleh hewan buas dan yang lainnya, maka Rasulullah itu menjawabnya seperti ini. Ini kan berarti mengisyaratkan kepada kita bahwasanya hewan buas pun berarti najis. Sehingga Rasulullah menjawab kalau airnya itu lebih dari kula maka tidak masalah. Ini pertentangan apa ya? Jadi kias tadi itu ditabrak oleh hadis-hadis ini. Jadi banyak hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya anjing itu najis. Kemudian kucing juga najis. Kemudian hewan buas pun menunjukkan najis. Berarti kias tadi itu bertabrakan dengan ini. Wa amma ta'arudul athar fi hadzal bab faminha. Sekarang sebab terjadinya khilaf yang ketiga itu adalah bertentangan antara hadis-hadis. Sekarang hadis-hadis yang menabrak tiga hadis tadi. Wa amma ta'arudul athar fi hadzal bab faminha annahu ruya anhu. Yaitu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila sallallahu alaihi wasallam anil hayyab allati baina Makkah wal Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang telaga-telaga yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Taridu hal kilab wasiba, yang mana danau-danau ini sering didatangi oleh anjing dan hewan buas, tentunya untuk minum. Faqala laha, faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laha ma hamalat fi butuniha walakum ma ghabara syaraban wa tahura. Jadi bagi hewan-hewan tersebut apa yang terkandung di dalam perutnya, sedangkan kalian itu, bagi kalian itu adalah apa-apa yang tampak. Maksudnya boleh untuk minum dan bersuci. Jadi ringkasnya hadis ini adalah dipersilahkan. Para sahabat yang bertanya tentang hukum air yang sering didatangi oleh
anjing dan hewan buas itu, maka Rasulullah silahkan minum dari situ dan bersucilah. Nah, hadis ini kan bertabrakan dengan hadis-hadis tadi. Wa nahwu hadza hadits Umar alladhi rawahu Malik fi muwatta'ihi. Dan yang semisal dengan hadis ini adalah hadisnya Umar yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta'nya. Wa huwa qauluhu, yaitu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sahibal haud la tukhbirna fa inna naridu ala siba wa taridu alaina. Wahai pemilik telaga, janganlah engkau habari kami ini bahwasanya kami ini mendatangi telaga ala siba, atas hewan buas. Begitu pula hewan buas dia minum ke telaga ini atas kami. Maksudnya bergantian. Sudah enggak usah dibicarakan. Jangan dikabari kami bahwasanya kami datang ke telaga ini, kemudian juga hewan buas pun, anjing pun datang ke telaga ini. Maksudnya Rasulullah jangan dipermasalahkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu memakai air yang terbiasa dijilati oleh hewan buas. Ini juga hadis ini bertabrakan dengan hadis-hadis tadi. Wa hadithu Abi Qatadah aidan alladhi kharrajahu Malik. Juga hadis Abi Qatadah yang juga dikeluarkan oleh Imam Malik. Inna qabshatan sakabat lahu wudu'an faja'at hirratun litashraba minhu. Sesungguhnya ada sebuah kambing domba yang merintangi dia untuk berwudu. Maka datang seekor kucing untuk meminum pula. Fa'asghalah al-ina. Mungkin kabsyah di sini nama seseorang. Wallahu a'lam. Tapi intinya ada seseorang itu mempersiapkan air untuk berwudu. Maka datang seekor anjing untuk meminumnya. Fa asghalah al-ina hatta syaribat. Maka syabkah kabasyah di sini mungkin nama seseorang. Kalau dibilang domba kayaknya tidak pantas ya. Masa domba mau berwudu kan gitu. Jadi orang mungkin namun namanya adalah kabsyah, bisa diartikan domba. Jadi ada seseorang yang bernama kabsyah, dia mempersiapkan air untuk berwudu, kemudian datang seekor kucing untuk meminumnya. Maka kabsyah ini mempersilahkan kucing untuk minum sampai kucing tersebut minum. Summa qala, maka kabsyah ini berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha laysat binajasin, sesungguhnya kucing itu bukanlah hewan yang najis. Innama hiya minat tawafina alaikum, sesungguhnya kucing tersebut termasuk hewan yang suka melakukan tawaf atas kalian. Au tawafat, atau kucing-kucing perempuan yang suka tawaf. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kucing itu tidak najis, suci. Dan ini kayaknya pendapat yang lebih kuat. Bahkan Imam Bukhari memiliki pandangan tersendiri dalam mensikapi kotoran kucing. Bahwasanya kencing dan kotoran kucing itu tidak najis menurut Imam Al-Bukhari, mungkin termasuk berdalil dengan hadis ini.
Fakhtalafal ulama'u fi ta'wili hadhil athar wa wajhi jam'iha ma'al qiyasil madhkur. Sehingga terjadilah khilaf di antara para ulama dalam menafsiri athar-athar atau hadith-hadith dan cara mensikapinya dan mengumpulnya dengan qiyas yang yang disebutkan tadi. Fadhahaba Malik fil amri bi iraqati su'ril kalbi wa ghaslil ina'i minhu ila anna dhalika ibadatun ghairu mu'allatin. Nah, ini cara pandang Imam Malik dalam mensikapi hadith yang sahih yang muttafaq alaih dalam masalah anjing yang minum di sebuah ember. Bagaimana cara Imam Malik mensikapi hadith tersebut? Maka Imam Malik berpendapat dalam perintah untuk membuang, menumpahkan sisa air minum anjing dan mencuci ember tersebut dengan beberapa bilangan, itu adalah ibadah yang tidak perlu dicari-cari sebabnya. Bukan berarti itu karena kenajisannya. Ini cara pandang Imam Malik. Wa annal ma'al ladhi wala yalighu fihi laisa binajasin, dan air yang anjing tersebut menjilat di dalamnya tidaklah najis. Walam yaro iraqata ma adal ma'a minal asya'i allati yalighu fiha al-kalbu fil mashhuri anhu. Walam yaro, maksudnya, dan Imam Malik pun juga tidak berpendapat atau melihat supaya air sisanya itu dibuang. Jadi Imam Malik tidak berpendapat seperti itu, jangan dibuang. Ini riwayat yang masyhur dari Imam Malik. Wa dzalika kama qulna li mu'aradati dzalikal qiyas lahu. Nah, kenapa? Karena hadis tadi itu bertabrakan dengan qiyas, cara pandang Imam Malik tadi. Waktunya ada. Baik, fadhil. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, kita lanjutkan ya, karena bahasanya masih lumayan panjang. Sambil menunggu waktu iqamat ya. Baik, ini cara pandang Imam Malik. Wa dzalika kama qulna li mu'aradati dzalikal qiyas lahu. Yang seperti itu, seperti yang kita katakan bahwasanya hadis tersebut bertentangan dengan qiyas menurut Imam Malik. Wa li'annahu dhanna aidan annahu in fuhima minhu annal kalba najasul aini aradahu dhahirul kitab. Juga yang kedua sebabnya, seandainya diyakini bahwasanya hadis tadi itu jika dipahami dari hadis tadi itu bahwasanya anjing itu najis, secara fisiknya itu najis, maka hadis ini pun bertentangan dengan zahir Al-Qur'an. Apa itu? Wa huwa qawlu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah apa-apa dari buruan yang didapat oleh anjing-anjing atas kalian tersebut. Yuridu annahu law kana najasal aini la najasa saydu bimumasatihi. Maksudnya Imam Malik, kalau memang anjing itu secara fisik najis, niscaya hewan buruan yang digigit oleh anjing tersebut juga ikut najis. Kenapa? Karena saling bersentuhan. Bahkan digigit, yang bersentuhan adalah mulutnya. Di situ juga lisannya. Wa ayyada hadza at-ta'wili bima ja'a fi ghuslihi minal 'adad. Kemudian yang semakin menguatkan cara pandang yang seperti ini itu adalah apa yang datang di dalam hadis tersebut, cara mensucikannya itu juga dengan pakai bilangan. Ini cara pandang Imam Malik. Wan najasatu laisa bi syartin fi ghusliha al adadu. Dan cara mensucikan sesuatu dari sesuatu yang najis itu tidak ada syaratnya dengan bilangan. Sama cara pandangnya Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah, bahwasanya kaidah bersuci itu adalah menghilangkan kenajisan saja. Kalau menghilangkan kenajisan sekali, ngapain kita harus dua kali, tiga kali, sampai tujuh kali? Nah, faqala inna hadzal ghusla innama huwa ibadah. Sesungguhnya perintah mensuci dengan bilangan yang seperti ini itu hanyalah murni bentuk ibadah. Walam yu'arrij ala sa'iri tilkal athar lidu'fiha indahu. Kenapa Imam Malik kok seakan-akan tidak menoleh terhadap hadith-hadith yang lain? Maksudnya hadith yang kedua dan ketiga dari hadith tadi itu, tahurul inai idza walagha fihil hir, cara mensuci bejana apabila dijilati oleh kucing. Kemudian masalah apabila air sudah mencapai dua kula, maka tidak terpengaruh dengan apapun. Kenapa Imam Malik kok tidak menggubris hadis-hadis yang seperti ini? Karena menurut Imam Malik hadis-hadis ini tidak kuat, tidak sahih. Wa amma Syafi'i, adapun Imam Asy-Syafi'i, fastathnal kalba minal hayawanil hayyi wa ra'anna zahir hadzal hadits yujibu najasata su'rihi. Adapun Imam Asy-Syafi'i itu mengecualikan anjing dari hewan-hewan yang hidup dan melihat bahwasannya zahir hadits ini itu mengharuskan najisnya sisa air minum anjing tersebut. Wa anna lu'abahu huwan najasu la'ainuhu. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i, yang najis itu adalah liur anjingnya, bukan fisiknya. Fima ahsib, itulah yang saya fahami, kata Ibn Rushd. Jadi anjing pun menurut Imam Asy-Syafi'i, menurut pemahaman Ibn Rushd, secara fisiknya itu
tidak najis. Yang najis itu adalah liurnya. Wa annahu yajibu ayyughsala as-saydu minhu. Dan menurut Imam Asy-Syafi'i bahwasanya hewan buruan yang diburu oleh anjing maka itu harus dicuci. Wa kadzalika tasnal khinzira limakanil ayatil madzkurah. Begitu pula Imam Asy-Syafi'i mengecualikan babi. Kenapa? Karena ada ayat, jelas-jelas ada ayat yang menyebutkan bahwasanya babi tersebut adalah najis. Ini cara pandangnya Imam Asy-Syafi'i lebih simpel, lebih mengedepankan nas daripada kias. Wa amma Abu Hanifah fa innahu za'ama anna al-mafhuma min hadhil athar al-waridah bi najasati su'ris sibai wal hirri wal kalbi huwa min kibali tahrimi luhumiha. Adapun Abu Hanifah itu meyakini bahwasanya yang dimaksud pemahaman dari hadis-hadis yang datang dengan najisnya sisa air minum dari hewan buas, kemudian kucing, kemudian anjing, itu sebenarnya adalah dari jenis pengharaman dagingnya. Wa anna hadza min babil khas urida bihil am. Ini hanyalah bab hadis-hadis tadi itu memang secara khusus menyebutkan tiga jenis hewan saja. Namun sebenarnya hadis ini pun juga mencakup seluruhnya, apa-apa yang sesuai, yang semisal dengan tiga hewan tadi, yang semisal dengan anjing, yang semisal dengan kucing, yang semisal dengan hewan buas. Inilah mimbab bil khosi urida bihil am. Faqala, maka berkata Imam Abu Hanifah, al as'aru tabi'atun liluhumil hayawan. Sisa air minum itu hukumnya itu mengikuti hukum dagingnya. Jadi kalau dagingnya tidak bisa dikonsumsi seperti kucing, maka najis sisa air minumnya. Anjing juga seperti itu, tidak boleh dikonsumsi. Hewan buas pun seperti macan, singa, tidak boleh dikonsumsi. Wa amma ba'dun nas fastathna min dhalika al-kalba wal-hirra was-siba' ala dhahiril ahadith al-waridah fi dhalik. Adapun sebagian ulama mengecualikan dari kias tersebut anjing, kemudian kucing, hewan buas, itu sesuai dengan zahir hadis saja. Jadi yang hanya ada didapati di dalam hadis-hadis seperti itu, ya sudah seperti itu, jangan dirempetkan ke yang lainnya. Ada yang cara pandang seperti itu, maksudnya tidak mengkiaskan. Wa amma ba'duhum fahakama bituharati su'ril kalbi wal hirri fastathna min dhalika as-siba'i faqad. Ada sebagian ulama yang menghukumi sucinya sisa air minum anjing dan kucing, maka yang dikecualikan oleh kelompok ulama ini hanyalah hewan buas saja. Amma su'rul kalbi falil adadil mushtarati fi ghaslih. Adapun sisa air minum anjing itu karena bilangan yang disyaratkan dalam mencucinya. Wali mu'arati zahiril kitabilahu, dan juga karena hadis tadi itu bertentangan dengan zahir Al-Qur'an. Wa li mu'aradati hadits Abi Qatadah lahu, dan juga bertentangan dengan hadits Abu Qatadah yang apa? Yang tadi ada wanita yang mau mempersiapkan air wudu. Fa in allala adama najasatil hirrah min qibali annaha min at-tawafin wal kalbi tawaf wa amal hirra famasiran ila ya. Jadi ini terus seperti itu. Maka di antara hadis-hadis tadi yang bertabrakan, ada ulama yang cara pandangnya lebih kuat hadis ini, maka saya memakai hadis ini. Ada yang cara menggabungkan, ini masih banyak, masih satu lembar, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena
masih banyak faedah-faedah yang perlu kita ambil dari sisa bahasan ini. Insyaallah bisa dipahami ya, walaupun memang bahasan ini agak jelimet karena ini adalah perbandingan madhab. Ya, setidaknya yang bisa kita ambil adalah menambah wawasan kita. Yang terpenting adalah perbedaan yang terjadi di antara para ulama itu, kalau kita dalami, masing-masing itu memiliki dalil dan memiliki cara pandang tersendiri. Maka kita hendaknya terbiasa dengan yang seperti ini, tidak mudah baper dengan orang lain yang berbeda dengan kita, karena ulama salaf terdahulu itu berbeda pendapat, bahkan santri dengan gurunya itu adalah sesuatu yang lumrah. Imam Malik dengan Ibnul Qasim sering berbeda, padahal adalah santri yang paling dekatnya. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik pun juga santri teladannya, akan tapi tidak harus sama persis dengan gurunya, tidak. Perbedaan adalah sesuatu yang lumrah, yang mana dalam masalah itu cara berpikir itu masih terbuka, bukan sesuatu yang pokok, yang usul dalam masalah akidah baru. Dan itu tidak terjadi khilaf di antara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.